Walaihi mashkurun. Matur sembah sun, kita aturakan dumateng Ustadz Muhammad Anis Hilmi SPDI. The last speech is from the management of Al Mabrur Buaran Pekalongan City, the Excellency Mr. Kiai Tasyuti Munawar. Sambutan salajengipun inggih menika saking Yayasan Al Mabrur Buaran Kota Pekalongan. Dumateng Bapak Kiai Tasyuti Munawar, kita sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Al-Qa'il, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukaramin, para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, segenap wali murid, para santriawan, santriwati ingkang kawula banggakan lan ingkang kawula tresnani, kepareng kawula matur mriki mewakili pengurus Yayasan Al Mabrur sepindah mengaturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, khususipun dumateng panjenipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman, Al Mukarram Bapak Kiai Haji Hadi Al Hafiz, laras nggih. Pak Kiai Hadi apa? Engkang tansah kawula tengga-tengga fatwa saha nasihat saenipun. Hadirin wal hadirat engkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten nyangka nek enjing punika kapurih nyambut mewakili pengurus yayasan. Senaoso kula mantan pengurus yayasan periode saderengipun Pak Haji Mutarom. Wau terus ingkang badhe nyambut panjenenganipun Bapak Haji Nur Hamid SE. Niki arane tidak ada rotan akar pun jadi. Nggih. Ora ana kaji tarom Pak Tasyuti pun saiso-isone. Nggih, Bu nggih. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, selawat lan salam kiyo kaunjuk wonten ngasa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan asami benjang wonten ing yaumil kiamah pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, perlu diketahui kula niku senaosa mantan pengurus tapi mboten aktif. Mengapa demikian? Kula mek aja diarani KKN. Ngertos? Wau kepalane anak kula. Mantu kula. Kula kuwatire siapapun terutami wali murid khususipun para pengurus barangkali ada penyelewengan. Barangkali ada kesalahan terhadap anak saya jenengan rikuh. Pak ngandeni, Pak Jewer, asale ono Pak Tasyu. Pak Tasyu di pengurus e anake nyeleweng mesine jenengan ri. Sekalipun kula mboten kagungan jabatan napa-napa, kula niku cuman kuli keceh, kerjane ngecap, Bu. Pak diriku yen opone, tapi yakin setidaknya ada rasa pekewo karena ada unsur pengurus Pak ngandeni anake rikuh. Ini yang menjadikan tidak apa namanya tidak lancarnya atau menghambat kemajuan sebuah prosesi pendidik. Nek ono rasa pekewo Pak ngandeni rawani rikuh. Nggih. Para rawuh sing kula hormati, nek jenengan sakit nampi beberapa sambutan yang pertama saking Kemenak, saklajeng wali murid
Salajeng wali kelas kepala sekolah. Mestine jenengan sakit memahami beberapa harapan himbauan demi kebaikan yayasan Al-Mabrur. Zaman kula niku gedunge cuman pinten, gaji guru niku kula sae ya Allah Gusti. Karo pocokan nek kula bahasane pocokan. Pocokan kula niku ya men sewu zaman semanten tahun pira niku? Tahun 2000-an kaya niku kurang luwih. Enak muni kulit kecewa mencapai 1 juta punjul pak oke okay. Saya insya Allah ini wali mulia wonten-wonten jerekan mencapai cantik kok guru niku kila kisaran 800 ribu kala itu, tapi mungkin kalau di apa namanya tahun saat ini mungkin di atas itu, tapi kala itu kali kulit kecewa ngecap niku gede wong ngecap gede kulit ke. Bukan berarti saya di sini nyuwun perhatian panjenengan sedaya wali murid yayasan, berarti nek kok kuwi Pak Tasyidi ngusulke anake gejiane mek dundheke mboten saestu. Artosipun kula nyuwun jenengan panjenengan sedaya monggo lah. Sedayanipun mboten malaikat kula kemutan Pak Kilias. Jadi Pak Kilias ki nek ngatur kare wali murid. Jadi wali santri, jadi guru-guru ki dudu malaikat. Ora dahar, ora nginum, ora lanang, ora wa don jukase mun ibadah tok. Ya artine nek wali apa nek guru niku ya dahar, ya maem, ya bojo, ya duwe anak. Artosipun secara globalipun kebutuhan guru, kebutuhan yayasan, sarana, prasarana dan lain sebagainya monggo. Jenengan pun ngertos sakpunika yayasan Al-Mabrur nggadahi hajat besar, proyek besar iki menika pengadaan sarana prasarana. Kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya anggaplah ini sebuah perjuangan. Jenengan nggih berjuang, pengurus nggih berjuang. Insyaallah jenengan sami-sami nahdiyin, pengurus nggih sami-sami aktivis juga nahdi. Artinya kita sama-sama berjuang memperbaiki harkat dan martabat warga Nahdiyin agar pendidikannya lebih mening. Mila menika menapa kula kok matur perjuangan? Perjuangan niku mesti wonten pengorbanan, pengurus mengorbankan pikiran, tenaga dan harta. Jenengan sebagai wali murid monggo. Upono anah bisyarah berapapun nominalnya jenengan ampun selalu menuntut yang berlebih-lebih, anggaplah sebuah kewajaran. Oh aku nek bayar nang menu semono sebuah kewajaran, karena pengurusnya juga masih berjuang dalam rangka memenuhi sarana prasarana. Kalau niku tahun pinten niku menu banding teng Semarang niku mriko wonten lembaga pendidikan SD, malah namine mboten MI. Kenapa diterapkan SD? Soalnya nek teng kota menerapkan nama MI mboten pajeng mboten rawuh. Sehingga niku pengurus labele pendidikan niku namine MI. MI napa Pak Ovar niku riyen? Ora krungu pokoke PK M anu madrasah SD lah pokoke nggih. Programe sami kaya niku wonten tahfidz 30 juz. Anak-anake duhanan rutin, jamaah rutin, wiridane ya ru. Itu sebuah gambaran perjuangan daripada pengurus untuk melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di menu, makanya orang nomor satu di Kemenag Kota Pekalongan yang tadi yang dipun sampaikan dening Al Mukarom Bapak Haji Kasiman sangat suportif mendorong dan mendukung adanya sebuah lembaga pendidikan seperti yang dikelola di menu Kelurahan Buaran. Mestinya jenengan yo derek podo karo pemikirane Pak Ali Suparman, Pak Kasiman, Pak Ali Suparman niku pengawas termasuk juga unsur pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Pak Kasiman juga demikian daripada unsur pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Niku asline Aceh para rawuh. Kalau ingin mengajukan menjadi Kakanwil Pak Haji Masur.
Das niku mawon para rawuh monggo anggaplah kita panjenengan saya pengurus wali murid dewan guru melakukan sebuah pengorbanan yang mana pengorbanan itu mesti ada perjuangan itu mesti ada pengorbanan untuk menuju sebuah lembaga pendidikan yang lebih baik yang lebih maju. Minimal panjenengan sedaya mengharapkan nek wis mau ndelok mirsani putra-putrine apal 30 juz. Tentunya pada hari akhir ketika kalau panjenengan sedaya dipundhut ila rahmatillah alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anak minimal bisa ndongake kula panjenengan sedaya niku jaminan. Nek ora percaya ora mungkin tekan mati dhisik, anake kon ngirimi insyaallah dongane tekan. Nalika anak Adam mati putus daya amale kejaba tiga perkara. Sedekah jariah monggo mawonten kesempatan buaran niku kagungan hajat besar niki para rawuh. Masjid rehab biayane miliaran rupiah. Madrasah membutuhkan sarana prasarana biayane juga miliaran rupiah. Wargane kakane kisaran 900. Tidak ada di atas 1000. Mila tulung monggo nyuwun doa restune mugi-mugi hajat besar punika saged terwujud lancar mboten wonten sunggaling alangan punapa. Supaya pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang kami hormati beserta jajarannya. Sekas manten nader saking kawula kirang langipun nyuwun agungipun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.